Kan, neo normal. Kita Jadi mau kita ngedate, neo kita normal dulu. mau ngedate. Aing juga apa kan? Ada mobil. Ada mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya Aidoy. Dan kali ini Aidoy lagi ditemani oleh Yupita. Oke, okay, kali ini kita mau apa? Botram ya? Botram, iya. Udah lama banget gak botram. Lockdown, neo normal. Neo normal. Kita jadi mau kita, ngedate, neo normal mau ngedate. Dikarenakan kita lockdown, jadi kita mainnya juga kebun. Karena di sini kan enggak ada siapa-siapa. Jadi ya ya udah enggak apa-apa, asal jangan lebih 5 orang. Oh, benar enggak sih? Ya udah, tadinya kita mau Dai Dewi Aedo Yupita, tapi yang satunya mungkin lagi sibuk atau apa, katanya enggak ada. Katanya enggak. Katanya enggak. Oh, skip. Aduh. Oke, okay, lapar nih. Tadi Aedoy. Aedoy bawa apa okay. aja nih? Bawa apa aja ini? Kerupuk, dok, dok. Ih, tapi peot. Tapi ya udahlah. Tapi ya udahlah, makan aja. Kalau lagi kelaparan mah. Ini nasinya, ini beneran ada 3 tadi teh nasinya. Emang Aedoy itu paling jago kalau urusan. Nih nasinya nih, nasi liwet nih Aedoy. Dibungkus aja. Tadinya kan mau bertiga. Tapi ya udahlah. Ya udahlah. Ngapain aja lah. Aku juga eh bawa. Kamu resep ciu tuh nih, ada ciu Aedoy tadi bawa ciu aci jeng cau. Oke lah nih, karena aku anak kosan doi, I'm sorry banget, I'm sorry happy aku bawanya mie goyek. Tapi ya apa sih, dah enak sedap nih. Aedoy bawa ini ayam goyeng. Oh, ayam goyeng ada, ayam goreng ada. Okay. Lah ada ya. Oke, okay, ini sama tahu tempe. Ya Allah, tahu Aedoy tempe. Jago. Ini bumbu kunyit. Ini satu lagi. Masih ada. Sambalnya cuma sambal udah gitu aja. Ya kita mah buat ramen oge. Maafnya aduh udah tadi teh mendadak atunya. Mendadak dah kemarinnya. Mendadak kemari. Tapi tetaplah mendadak. Tadi mah aya jengkolnya di warung tehnya. Tapi nah teh dibeli atuh kunaon? Kalau terus jengkol. Kolot nih teh Yupita teh. Heeh, abis teh ingat ke Yupita ada molotov. Banyak banget nih tuh, mulai dari mie, terus ada ayam, terus ini. Semua itu Edo yang bikin. Ini? Ini sambalnya sambal enggak pakai terasi sih, sambal teri ini mah. Mantap lah, karena gue enggak suka. Karena kemarin waktu ke mananya? Ke kebon teh. Kebon teh. Iya, aku pakai terasi. Tangan nanti jadi bau-bau gitunya. Ya udahlah. Sekarang banget, jadi sekarang enggak pakai terasi. Ya udahlah. Ya Bu. Iya, dari rumahnya subuh tapi ya pulangnya. Ya udah sok buka. Yuk. Ke makanan mah di ya kan digancangkan ya. Heeh, digancangkan maksudnya ulangnya. Jadi mah urang Pak. Aduh, kira itu di jalan. Bukan. Maaf, game di jalan, aduh ngerakeun aing. Baik atuh di kampung ieu. Baiklah, ya biasa. Apapunten we nya kasedayan. Pas yuk. Yaudah yuk. Yuk makan yuk. Cing itu Edo yang bikin. Ini lu yang masak kan? Dadakan ya. Bukan mami lu bukan? Enggak, tapi kalau keasinannya maaf ya, pengen kawin soalnya. Jangan dulu lah, ntar gue gak ada temen piknik. Iya bener, doi. Kita bener ya, kita makan kita makan jomblo time. Iya, makanya jangan punya pacar, bayangin ntar gue gak ada temennya gitu. Ya udah lah. Tuh, kita pikniknya di kebun stroberi, terus di pinggir jalan. Jadi nanti kalau ada kendaraan ya. Ya kita ya, pasrah aja. Pasrah aja, gimana lagi. Yaudah, kita makan dulu yuk. Yuk ah, makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, aku pengen itu. Iya, langsung. Gak apa-apa kan? Cuci tangan. Sedikit. Oke, kita cuci tangan. Ini di jalan ya. Iya, kita gak tahu ya. Karena lagi zamannya, jadi harus sering-sering cuci tangan kalau mau makan ya. Mau cuci tangan. Kalau aku nggak cuci tangan, geng ya, karena aku pakai ini kebetulan gak, bawa. Ya. Soalnya aku udah. Eta mie naon sih, mie sedap. Ini tuh mie goyeng. Mie goreng apa? Mie sedap, mie indomie. Mie sedap goyeng. Karena yang
kayak gimana? Alemen sih ibu mah. Iya, tahu di bungkus. Mah. Pak. Aduh, ini di jalan. Bukan. Maaf ya. Aduh, maaf geng di jalan. Aduh, ngerakeun aing. Bae atuh di kampung ieu. Ya bae lamnya biasa wae. Apunten wae nya kasadayan. Amin. Ya rabbal alamin. Mantap nasi mie gorengnya. Bisanya. Oke, ayo doi mau cobain nih tahu. Goreng dadakan. Sebenarnya menunya. Aku mau cobain sambal karena aku pecinta okay, sambal. Palingnya dadak. Cepet anjir asin. Asin. Dia. Sumpah. Pedas asin. Asin goblay. Asin. Ah, perasaan tadi. Tadi teh lagi itu lagi masak sambalnya terus we, udah digaremin ya udah digaremin belum ya lupa cara teh kalau ditambah lagi ya udahlah pertiasaan ah ya udahlah ya mau kawin lah ya ya nggak apa-apa lah pedes tapi enak lah pedes ih lupa terus ini tuh udah pakai terinya terus digaremin garemin lagi ya alasan tapi kalau suka asin sih lumayan pas. Lah pas lah buat anda manya apalagi ini ya cocok lah sama nasi ya asin juga kalau nggak pakai nasi ya itu juga asin tuh lagi masak bang karena aku mau beli asin bawa asin cumi ini sudah ini ayo mau cobain dagingnya. Sampai makanya bahas semuanya palingan coba di sini tuh ada pohon pete atau pohon jengkol ya kita bisa ngambil bukan ngambil ya bisa beli atau minta tapi di sini banyaknya tuh sayurannya tuh tadi apa aja doi ada cabe enggak terong enggak tomat tapi sayang satu lagi tuh itu apa sih lupa lagi pokoknya di sini tuh banyaknya sayuran Bakong itu terkenal dengan sayuran sama strawberry. Kalau petainya nggak ada di sini, jadi sayang banget ini. Makan udah enak. Nggak pakai lalap, lupa. Nggak katanya, kata dia, Gak. Katanya mau di jalan aja katanya mau beli cina. Tapi nggak ada warungnya. Wah anjir, bakal. Lanjut makan guys. Nons. Sumpah enak banget, iya. Makanan enak, tempat enak, walaupun di pinggir jalan. Tapi itu kan tadi mah asin. Tapi itu sih ada. Ini cuma asin. Ini pas sama nasi, pas lah. Beneran serius lu. Tuh, enggak, tuh asin. Tadi aja pertamanya. Tapi udah kelamaan kan jadi nyaman gitu. Curhat lu. Bener tuh. Bener lah. Okay. Aduh, lupain diet. Gak usah diet. Nanti lu sakit. Daripada uang lu dipakai ke rumah sakit, mending pakai piknik. Buat makan ya. Isi perut. Yoi. Tempenya itu pakai bumbu rebusan si dagingnya kunyit ketumbar ya bawang putih bawang merah ya gitulah ya kayaknya mau dipenyet ayamnya juga mau dipenyet tapi udah pakai sambal ya udah ada tuh ya kak kang udah Abang kurang senang kerupuk teh. Heeh. Udah pati. Kok suka kerupuknya.
bakso. Rasanya. Mau ngebakso, mau ngajak ngebakso. Masa dia liatin ya, ampuh, gila. Ya udahlah, dia mah serba itu. Karena yang pilih-pilih, termasuk jodoh maksudnya pilih-pilihnya tuh sampai sekarang jomblonya. Pilih-pilihnya kan harus yang baik, atau yang loba duit, yang kanal dompet. Gak apa-apa tuh ih, gak bohong juga. Emang realistis aja gitunya. Gak munafik gitu. Siapa sih gitunya, yang penting terpenuhi gitunya. Walaupun gak semua keinginan, tapi cukup tercukupi untuk kebutuhan gitunya. Menurut gak? Yang penting mah itu. Yang penting mah itu. Coba bayangkan kita lagi enak begini, tiba-tiba datang truk. Enggak, di sini makan di ini mah desa. Enggak akan bayar. Nah, ya udahlah. Cain juga apa kan? Cain juga apa kan? Ada mobil. Ada mobil. Eh, Pak, masuk enggak? Kak. Masuk tuh. Nah, kalau enggak masuk enggak? Apa masak? Motor ah. Doi. Oke, Lur, kita awur-awur. Ini mie goengnya sama dagingnya sama sambalnya. Selamat makan, Lur. Nikmat mana yang kau dustakan? Dulu-dulu nih lihat cabenya, sambalnya. Menggoda banget bukan? Perkataan adalah doa, bener. Oh, bener. Oh, BTW-nya. Enggak. BTW. Lanjut aja deh. Oke, okay. Kita awur-awur. Ini ada sambelnya. Ini pakai mie-nya yang dari Yupita, mie goreng. Dan ini dagingnya. Ini Lur. Selamat makan untuk semuanya. Ambil. Cahaya jadi video ibu kayak cahaya ilahi. Hmm.
Kasenya. Nyetak videonya. Apa helikopter? Jalan gimana? Motor aja sih. Bapak tuang, Ibu. Ibu, Bapak ayo tuang, Bu. Ngiring ah di pali dia. Iya, awas. Mayunan Edgar. Doi, bungkus lagi doi. Bawa lagi doi, pulang ke rumah. Kamu wek, bawa nang. Kenapa? Kamu wek jeng mama. Jeng bapak, jeng mama tuh. Nggak? Jeng mama kamu wek. Gila sih, ya terkena tuh. Poho, hey. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah udah apa? Udah liatin kita makan. Dari awal sampai akhir. Pengen drama. Drama dari yang tadi ada mobil ada itu lah. Ya pokoknya terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like dan komentarnya. Oke, okay, see you next time di channelnya Idol. Bye bye.